pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Merupakan satu anugerah dari Tuhan kalau kita boleh berkumpul pada hari ini dalam persekutuan wanita, walaupun masih dalam online. Kita patut bersyukur dan berterima kasih bagaimana kita boleh melihat positive rate COVID-19 sudah banyak menurun. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah melindungi dan menjaga Indonesia, kota Jakarta, dan keluarga kita. Kita patut memuji Tuhan karena keajaiban Tuhan. Ketergantungan kita secara umum sangat tinggi
kepada ketiga aplikasi tersebut. Khususnya mungkin WhatsApp. Tidak terasa semua komunikasi kita, baik itu dengan teman, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman bisnis, teman pelayanan, keluarga besar, keluarga inti, semua pakai WhatsApp. Mungkin setiap kita mempunyai grup WhatsApp lebih dari 10. Ada grup WhatsApp teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman olahraga, teman arisan ABC, teman pelayanan ABC, dan seterusnya. Facebook dan Instagram tidak terasa juga menjadikan kita ketergantungan juga. Yaitu apa? Kita mungkin mempromosikan produk kita. Dan juga kita menyampaikan siapa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita makan apa, kita kemana, kita beli apa, kita traveling apa, kita melakukan kegiatan apapun, kita posting di Facebook dan Instagram. Sehingga ketika ketiganya ini down, mungkin kita agak panik. Malam itu saya ingat pukul 11 malam, saya tiba-tiba baru ingat bahwa saya harus memesan ayam dari pasar. Kok tidak terdeliver ya, tipnya seperti jam. Saya tahu ini tidak terdeliver. Saya coba reset handphone, reset wifi, tetap tidak terdeliver. Saya bingung, saya cari berita, kok bisa? Berarti wifi-nya nyala. Ternyata saya baca bahwa Instagram, Facebook, WhatsApp down, tidak bisa diakses. Ketika besok harinya 5:30 saya bangun, saya melihat WhatsApp saya agak belum terdeliver, tapi sudah mulai ada yang masuk. Saya merasakan, wah ini berarti WhatsApp-nya sudah mulai jalan. Jadi ibu-ibu, mungkin ada yang merasakan, wah untung ya down-nya malam hari, jadi tidak ngaruh kepada kita. Down-nya 6 jam. Ibu-ibu, founder, pemilik Facebook yaitu Mark Zuckerberg, dalam waktu 6 jam mengalami kerugian hampir 100 T. Kerugian tersebut bukan karena masalah 1 tahun, problem 1 tahun, problem 1 bulan, problem 1 minggu, problem 1 hari. Tidak, hanya 6 jam ruginya 100, hampir 100 T. Ibu-ibu, apakah kita masih mau mengandalkan kekayaan kita? Atau kita berkata kepada Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Kita angkat satu pujian, hanya Yesus jawaban hidup. Thank you.
Tuhan yang terambil dalam Imamat 25 ayat 14 sampai 22. Dan disambung dengan Matius pasal 6 ayat 19. Imamat pasal 25 ayat 14 sampai 22. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu dan membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual padamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun. Dalam tahun yang kedelapan, kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Matius 6:19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ibu-ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita melakukan persembahan melalui QR code atau rekening gereja yang tertera dalam layar kita semua. Sambil kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita seperti rusa rindu sungai Tuhan. Dan yang terpenting adalah dahaga kita dipuaskan oleh firman-Nya. Shalom, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan.
Saya bersyukur mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Adapun ayat bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan adalah dari surat Yakobus pasal yang kelima, dari ayat 1 hingga ayat yang keenam. Saya akan bacakan buat kita semua, mari kita perhatikan ya. Yakobus pasal 5, ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Sebelum kita masuk di dalam perenungan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu yang dapat memberikan penghiburan kepada setiap kami. Kami persembahkan jam pemberitaan ini, biarlah Engkau akan tolong supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui surat Yakobus ini. Ya Tuhan, kami tahu bagian firman Tuhan ini sangat menggelisahkan hati kami. Tetapi kami percaya selalu ada penghiburan bagi kami. Besertalah dengan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Besertalah dengan setiap anak-anak Tuhan, para ibu yang sedang mengikuti ibadah ini. Sekali lagi, pertolongan dan pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami, biarlah jam ini, renungan kami, menyenangkan hati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin memberikan satu pertanyaan refleksi untuk kita. Apa yang rekan-rekan ibu-ibu sekalian pikirkan ketika mendengar bagian firman Tuhan dari surat Yakobus ini? Seandainya saya adalah Yakobus dan berbicara ayat-ayat ini kepada kalian, kalian adalah orang-orang kaya. Apakah yang kalian pikirkan tentang kalimat-kalimat ini? Apakah yang kalian pikirkan tentang saya? Seandainya saya adalah Yakobus yang menuliskan bagian ini. Terus terang, saya agak gentar mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini berbicara keras sekali tentang terhadap orang-orang kaya. Nah, ada seorang jurnalis menuliskan sebuah paradigma tentang tugas tanggung jawab daripada sebuah koran untuk masyarakat. Paradigma ini dikutip berulang-ulang oleh berbagai jurnalis. Kemudian paradigma ini atau kalimat ini dikutip oleh seorang hamba Tuhan dan diteruskan oleh yang lainnya untuk dijadikan sebagai tugas dan tanggung jawab pelayanan. Ya, seorang humoris yang bernama Finley Peter Dunn, dia berasal dari Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1902 menuliskan demikian, "The duty of the newspaper is to comfort the afflicted and to afflict the comfortable." Tugas daripada sebuah koran adalah menghibur yang sedang tertindas dan menggelisahkan mereka yang nyaman. Kemudian pada tahun 1944, bulan Maret, seorang hamba Tuhan muda yang tidak dikenal namanya, kemudian mengutipnya menjadi demikian, "The business of the church, bisnis daripada gereja, is to comfort the afflicted and afflict the comfortable." Sama, yaitu menghibur mereka yang tertindas dan menggelisahkan mereka yang nyaman. Kemudian ada hamba Tuhan lain
yang namanya Frederick Burnham di tahun yang sama, bulan Juli 1944, mengatakan demikian. The business of the ministry is to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Saya percaya di dalam Alkitab selalu ada dua dimensi ini. Baik pemberitaan firman Tuhan maupun pelayanan di dalam gereja mempunyai tanggung jawab berkaitan dengan menghibur mereka yang gelisah dan menggelisahkan mereka yang nyaman. Demikian juga surat Yakobus ini juga berbicara keras kepada orang-orang yang nyaman, tetapi juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang tertindas. Sebenarnya bagian firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan ayat-ayat berikutnya, secara khusus dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Di dalam bagian ini kita melihat orang nyaman itu adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang tertindas adalah mereka yang miskin, mereka yang menderita, yang diperalat oleh orang-orang kaya. Apa yang disampaikan oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini, dia berbicara tentang kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah apa? Hubungan yang benar di dalam pandangan Tuhan Allah kita. Untuk mengerti bagian firman Tuhan ini, yang tampak seperti teguran keras bagi kita, kita yang hidup di dalam kehidupan yang kaya dan makmur ini, kita perlu mengetahui konteks dan latar belakang surat Yakobus ini. Latar belakang sosial ekonomi pada waktu itu adalah sebagian kecil tetapi sangat berkuasa. Itu adalah orang-orang tuan tanah yang mempunyai tanah. Ya, dan dikatakan juga pada waktu itu hampir seperlima dari populasi itu adalah budak. Nah, mengapa Yakobus begitu keras terhadap orang-orang kaya pada waktu itu? Ada beberapa alasan. Pertama, mereka menimbun kekayaan untuk diri sendiri dan bukan untuk membantu orang-orang miskin yang kita kenal sebagai kaum papa. Pertanyaan bagi kita untuk refleksikan adalah, bolehkah orang-orang Kristen itu menjadi kaya? Apakah ada bagian firman Tuhan yang melarang seorang umat Allah menjadi kaya? Tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Tetapi yang kita perlu gumulkan adalah bagaimana keadaan kita, bagaimana sikap kita sebagai orang kaya. Yang dikecam oleh Yakobus adalah orang-orang kaya ini, dia memperkaya diri sendiri, dia kumpulkan harta, tetapi tidak memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama memperhatikan kalimat Yakobus di dalam ayat yang ketiga A. Ya, dikatakan emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Mungkin Anda seperti saya bertanya, apakah emas dan perak bisa berkarat? Secara alami, emas dan perak tidak berkarat. Emas dan perak adalah logam mulia. Tetapi di dalam proses kimia, emas dan perak bisa teroksidasi atau bisa menjadi karat, yaitu dengan larutan yang disebut sebagai aqua regia atau air raja. Nah, air raja ini sangat korosif sekali dan dapat melarutkan logam-logam mulia seperti emas dan platina. Biasanya karatan itu terjadi karena logam itu tidak dipakai, seperti mesin yang sudah lama tidak dipergunakan, ya itu akan menjadi karatan dan rusak. Berkarat, atau lebih tepat, sudah berkarat adalah bahasa kiasan dari tidak dipergunakan. Emas dan perak dari orang-orang kaya sudah berkarat. Sudah berkarat, ya, sudah berarti kekayaan mereka sudah lama tidak dipergunakan. Mereka hanya menimbun harta saja. Di mata Allah, emas dan perak yang bahkan tidak bisa berkarat itu sudah berkarat. Dan karatan itu menjadi saksi bahwa mereka akan habis dimakan api. Api neraka akan dimakan habis oleh api neraka
karena mereka tidak mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus pernah mengajarkan perumpamaan ini, masih ingat, tentang orang kaya yang bodoh. Ya, dikatakan di dalam Lukas pasal 12, bahwasanya ayat ini berbicara tentang akhir daripada orang kaya yang jiwanya diambil darinya tanpa dapat membantu orang lain. Yang kedua, bukti kekayaan mereka diperlihatkan dari pakaian dan perhiasan mereka. Ya. Ayat kedua dikatakan demikian, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam khotbah di bukit bahwa di bumi ngengat dan karat merusakannya. Jangan kumpulkan harta di bumi hanya untuk dirimu sendiri dan tidak mempergunakannya untuk membantu orang lain. Kekayaan dan pakaian. Orang-orang kaya biasanya memakai cincin emas dan juga pakaian indah jika mereka datang ke suatu perkumpulan. Apakah mereka bersalah jika memakai perhiasan yang mengkilau dan pakaian yang indah? Sejujurnya itu adalah hak mereka. Tetapi Yakobus mengingatkan kepada umat-umat Kristen untuk bersikap bijaksana terhadap mereka. Karena kita bisa jatuh ke dalam pencobaan, yaitu pencobaan untuk memandang muka, memandang bulu. Yakobus memperingatkan kepada kita juga. Ya, kita perhatikan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 demikian. Saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kemudian, di dalam ayat kedua dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Yang ketiga, ayat ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana dan duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakimu. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 5, ya, ayat 6 dan 7 dan 8. Rekan-rekan ibu dapat membacanya nanti. Nah, sekarang kita memperhatikan pasal yang kedua, ayat 9 demikian bunyinya. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jika kita adalah orang-orang yang berada, yang kaya, kita harus hati-hati dalam cara kita berpakaian. Jangan mewah, jangan lux. Ya, agar orang-orang lain jangan jatuh ke dalam dosa. Karena mereka memprioritaskan kita daripada orang-orang miskin. Yang ketiga, mengapa Yakobus begitu keras terhadap orang-orang kaya? Yang ketiga, karena mereka menahan upah pekerja atau petani miskin. Orang-orang kaya pada zaman Yakobus itu menahan upah dari para petani yang bekerja dengan mereka. Menahan upah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para petani yang miskin tetap bekerja dengan orang-orang kaya ini. Petani ini terlalu miskin sehingga tidak mungkin untuk memulai pekerjaan lain atau pindah ke ladang lain. Di satu sisi, Yakobus menuduh orang-orang kaya. Tetapi di sisi lain, Yakobus itu memberikan penghiburan bagi buruh, memberikan kekuatan bagi pekerja yang telah menuai hasil ladang mereka. Karena penderitaan mereka, teriakan mereka telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Yakobus
menyebut nama Tuhan Allah di sini secara khusus, Tuhan semesta alam atau Yahweh Sabaot. Apa artinya Yahweh Sabaot, Tuhan semesta alam? Di dalam Perjanjian Baru hanya ada dua kali dipakai nama Tuhan ini. Satu lagi ada di dalam surat Roma, surat Paulus kepada Roma, Roma pasal 9 ayat ke-29, demikian bunyinya. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, demikian. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang menjatuhkan penghakiman, Tuhan yang menjatuhkan penghukuman. Yakobus sesungguhnya di sini memberikan kita sebuah pandangan yang baru. Bukan hanya teriakan petani yang menderita, tetapi juga upah yang ditahan itu berteriak telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kita mungkin masih ingat cerita tentang darah Habel. Darah Habel yang berteriak dari tanah sampai ke telinga Allah setelah Habel dibunuh oleh Kain. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berteriak kepada Tuhan Allah, tetapi ingat, benda-benda mati ini itu dapat menjadi saksi memberitahukan kepada Allah. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Oleh sebab itu, orang-orang percaya tidak perlu berusaha menggantikan peran Allah untuk menuntut pembalasan ini. Yang keempat, mengapa Yakobus begitu keras terhadap orang-orang kaya ini? Yang keempat, karena mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup di dalam kemewahan di bumi ini. Nah, dikatakan bahwasanya orang-orang kaya ini hidup untuk memuaskan hati mereka. Kita mungkin masih ingat kisah atau perumpamaan tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini hidup di dalam kemewahan selagi di bumi. Orang kaya ini bersukaria di dalam kemewahan. Dan di situ dikatakan dia berpesta. Tetapi di situ ada Lazarus, orang miskin, yang hidup menderita di bumi. Bahkan dikatakan Lazarus itu, ia ada borok-boroknya dan dia menunggu di pintu daripada rumah orang kaya tersebut. Nah, orang kaya itu dikatakan memuaskan hatinya sama seperti pada hari penyembelihan. Orang kaya memuaskan hatinya sama seperti pada hari penyembelihan. Nah, bagi orang kaya, hari penyembelihan itu adalah hari untuk berpesta karena menyembeli binatang untuk dijadikan makanan. Lazarus, orang miskin, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu ingin menikmati makanan yang jatuh daripada meja orang kaya tersebut. Nah, Lazarus, orang miskin ini, menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, dari pesta makanan itu. Itulah hari penyembelihan bagi orang kaya yang memuaskan hatinya. Tetapi di mata Allah, hari penyembelihan itu adalah hari di mana Tuhan akan membinasakan orang-orang kaya karena mereka menindas orang-orang miskin, ya, yang tidak peduli. Mereka orang kaya ini tidak peduli kepada mereka bagaimana Tuhan ajarkan untuk mengasihi sesama kita. Kondisi mereka menjadi terbalik. Orang kaya hidup menderita sengsara di alam maut. Tetapi Lazarus mendapat penghiburan. Di mana? Di pangkuan Abraham. Itulah hari penyembelihan menurut pandangan Allah. Mengapa Yakobus begitu keras menentang orang-orang kaya? Yang kelima, karena orang-orang kaya ini menghukum orang-orang miskin. Orang kaya pada zaman itu menghukum orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin, ya, petani-petani miskin itu, buruh miskin ini, semua berhutang kepada tuan mereka yang kaya. Orang-orang yang miskin hidup di dalam kekurangan dan mereka pun meminjam uang daripada tuan mereka. Jika mereka tidak sanggup membayar uang utang itu, maka tuan atau orang kaya tersebut akan membawa mereka ke pengadilan. Kita mungkin masih ingat pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan tentang pengampunan. Orang kaya menghukum orang-orang miskin, kemudian di sana mereka tertindas.
mengapa Yakobus begitu keras menentang orang-orang kaya tersebut. Yang keenam, mereka membunuh orang-orang miskin yang adalah orang-orang benar. Bagaimana orang kaya bisa membunuh orang-orang miskin? Mungkin mereka tidak mungkin, tidak membunuh secara langsung, tetapi mereka dapat membunuh orang-orang miskin dengan menahan upah mereka. Mereka kelaparan dan akhirnya mati. Atau mereka membawa orang-orang miskin yang berutang ke pengadilan. Karena orang-orang miskin ini tidak dapat membayar uang mereka, mereka dijebloskan ke penjara. Di penjara itulah mereka menderita, kemudian meninggal. Kita melihat bagaimana Yakobus memperingatkan orang-orang kaya agar mereka menangis dan meratap karena sengsara akan menimpa kepada mereka. Di satu sisi, Yakobus menggelisahkan mereka yang hidup nyaman. Dia menggelisahkan orang kaya ini agar bertobat. Tetapi di sisi lain, Yakobus memberikan penghiburan bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang tertekan. Yakobus tahu bahwa ada petani-petani miskin yang meninggal karena tingkah laku orang kaya. Bagi Yakobus, orang-orang miskin ini termasuk petani atau buruh. Ya, semua itu adalah orang yang benar. Orang-orang miskin adalah orang benar. Pertanyaan, mengapa Yakobus menyebut orang miskin adalah orang yang benar? Apakah mereka tidak dapat melawan? Satu sisi iya, karena mereka tidak mempunyai posisi untuk melawan. Tetapi bagi Yakobus, orang miskin adalah orang benar karena dia tidak melawan. Di dalam bahasa Yunani, kalimatnya adalah dia tidak melawan, bukan dia tidak dapat melawan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, orang benar itu, Tuhan Yesus satu-satunya orang benar itu, bahwa kita tidak perlu membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk terus memperdaya kita, untuk kita berada di dalam lingkaran kejahatan, di dalam lingkaran kebencian. Oleh karena itu, dikatakan di dalam ayat 7 dan seterusnya, Yakobus mengingatkan bahwa orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas untuk bersabar menunggu kedatangan Tuhan. Yakobus mengatakan, bersabarlah, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, kembali kepada paradigma yang saya sebutkan di awal-awal tentang tugas atau tanggung jawab seorang pengkhotbah atau sebuah publikasi, demikian, to comfort the afflicted and to afflict the comfortable, menghibur yang terluka dan melukai yang nyaman. Seandainya rekan-rekan yang terkasih mau menimbang-nimbang, menurut Anda, manakah porsi yang diberikan oleh Yakobus yang lebih besar, ya, tentang hal ini? Apakah to afflict the comfortable ataukah to comfort the afflicted? Menghibur orang-orang miskin yang tertindas bagi orang-orang kaya. Bagian firman Tuhan ini sebenarnya berbicara, ya, bukan secara langsung berbicara keras kepada orang-orang kaya, melainkan memberikan penghiburan bagi orang-orang miskin. Memberikan penghiburan bagi mereka yang tertindas, namun mereka adalah orang-orang benar. Bagaimana kita tahu bahwa Yakobus berbicara untuk orang-orang yang tertindas? Pertama, kalau kita melihat struktur bagian firman Tuhan ini, ya, berbicara tentang Tuhan semesta alam yang mendengarkan penderitaan. Nah, struktur ini ya adalah struktur retorika. Kalau di dalam literatur bahasa Yunani itu dikatakan adalah gaya bahasa chiasmus. Chiasmus itu dari huruf chi yang kalau kita baca itu seperti huruf X. Kalau kita memperhatikan strukturnya, pasal 5 ya ayat 1 sampai 6, kalau kita lanjutin sampai ke pasal 11 kita akan melihat strukturnya demikian. Nah, A itu korelasi dengan A prime bagian bawah.
A itu ayat 1, itu berbicara tentang penghakiman. Kita melihat ayat 1 dikatakan, sengsara akan menimpa kamu. Nah, A prime itu juga berbicara tentang penghakiman. Kita lihat ayat 6 sampai ayat 11, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kemudian korelasi B dan B prime. B itu berbicara tentang dosa orang-orang kaya. Ya, ayat 2 sampai dengan ayat 3. B prime di bawahnya adalah dosa orang-orang kaya, kita melihat di dalam ayat yang kelima. Nah, di tengah-tengahnya itu, itulah yang paling penting menjadi esensi, yaitu berbicara tentang teriakan pekerja, ya, teriakan dari petani miskin, bahkan itu teriakan daripada upah yang sebenarnya adalah benda mati, berteriak kepada Tuhan semesta alam. Jadi di sini kita melihat esensinya itu adalah apa? Yakobus berbicara bahwasanya teriakan daripada orang miskin, teriakan dari upah itu telah sampai kepada telinga Tuhan semesta alam. Nah, di dalam gaya bahasa retorika ini, di titik X inilah intinya. Kemudian kita melihat lagi untuk memberikan satu kepastian. Bagaimana kita tahu bahwa Yakobus ini berbicara untuk orang-orang yang tertindas dan bukan untuk orang-orang terkaya? Karena apa? Tema pengajaran utama ini adalah bersabar. Bersabar, bertekun dalam pengujian dan dalam penderitaan. Kalau kita melihat di awal daripada surat Yakobus ini, terutama Yakobus pasal 1, kita melihat dengan jelas bahwasanya tema ini adalah tema utama. Yakobus pasal 1 ayat 12 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bersabar, bertahan, jangan melawan orang yang menindas kamu. Entahkah dia orang yang berkuasa, entahkah dia orang kaya, jangan balas kejahatan yang dia lakukan kepada kita. Yakobus memohon kepada orang-orang percaya agar tidak mengambil peran Allah untuk menuntut pembalasan ini. Sebagai umat percaya, kita belajar mempercayakan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yaitu Yahweh Sabaon. Kita mungkin ada satu gaya bahasa literatur, ya, yang mungkin kita tidak familiar, kita tidak akrab dengan bahasa, gaya bahasa ini. Tetapi surat Yakobus ini dan Rasul Paulus ini, ya, dapat menuliskan atau berkhotbah dengan sebuah gaya penulisan. Mungkin ini asing, tetapi saya akan jelaskan. Gaya literatur yang dimaksud itu adalah apostrofi. Apa itu apostrofi? Apostrofi yaitu teknik literatur yang berbicara kepada orang-orang yang tidak hadir atau benda-benda yang tidak bergerak. Seakan-akan hadir mendengarkan percakapan atau seruan ini. Tujuannya apa? Demi kebaikan untuk yang hadir. Untuk faedah bagi mereka yang hadir. Sebagai contoh, mungkin Anda sangat akrab dengan kalimat ini. Ya, kalimat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, di dalam surat Paulus kepada Korintus, 1 Korintus pasal 15. Ketika Paulus berbicara tentang dampak daripada kebangkitan. Ya. Kalau saya bacakan satu bagian firman Tuhan, ya, dari surat Korintus, 1 Korintus pasal 15 demikian, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Perhatikan ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Perhatikan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Permisi tanya, apakah maut itu? Itu adalah benda mati abstrak. Tetapi Paulus berteriak kepada maut seakan-akan dia ada di sini. Seakan-akan dia ada di sini. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada jemaat di Korintus. Kita yang sudah melihat, menyaksikan kebangkitan Kristus Yesus, kita tidak perlu takut akan kepada kematian. Di sinilah kita melihat gaya bahasa apostrofi ini. Nah, dengan dasar uraian firman Tuhan ini,
mari kita coba mendengarkan ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan konteks dan audiens yang berbeda. Seandainya, kembali kepada pertanyaan, seandainya kalian yang mendengarkan Yakobus ini, kalian itu bukanlah orang-orang kaya, tetapi kalian itu adalah buruh. Kalian adalah petani miskin yang tertindas oleh orang-orang kaya. Apakah ini menghibur kalian dan saya? Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai kepada telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena sesungguhnya renungan ini lebih banyak berita penghiburan buat kami. Selama ini kami mungkin mengalami penindasan, tetapi kami tahu pergumulan kami, kesusahan hati kami, bahkan ketika kami berdiam diri, semuanya itu telah terdengar oleh Tuhan semesta alam. Bagi kami yang Tuhan percayakan ada bawahan, ada karyawan, bila kami Tuhan mengerti bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang berpihak kepada orang-orang yang susah, yang miskin, yang tertekan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu Engkau menolong kami. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan renungan ini mendapat berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada setiap ibu-ibu, baik ibu-ibu dari Komisi Wanita GKI Pluit maupun ibu-ibu dari manapun juga yang pada hari ini mengikuti persekutuan online KW GKI Pluit atau yang menyaksikan via YouTube streaming. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Ibu-ibu sekalian, hari demi hari bisa kita lewati sampai pada hari ini semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan melihat kondisi Indonesia di mana jumlah yang terpapar COVID semakin hari semakin menurun. Tuhan sungguh baik, Tuhan sudah mendengar seruan doa kita semua. Dan marilah kita berdoa juga ibu-ibu sekalian, semoga tidak lama lagi kita bersama dengan keluarga bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan secara onsite. Karena gereja kita sudah mulai membuka ibadah onsite. Kami mengundang ibu-ibu sekalian beserta dengan keluarga
bisa beribadah onsite di gereja. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Simbar yang pada hari ini telah melayani sebagai liturgis. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Dewi Simbar. Dan terima kasih kepada Lause Abadi yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Lause Abadi. Ibu-ibu sekalian, pelayanan atau acara Komisi Wanita pada bulan yang akan datang, tanggal 12 November adalah kelompok kecil dengan tema perlakuan yang adil. Kami mengundang ibu-ibu sekalian yang bergabung di dalam kelompok kecil bisa kembali bersekutu di kelompok kecilnya masing-masing. Nah, tanggal 19 November ada tukar mimbar pembicara dengan KW GKY Balikpapan. Pembicaranya adalah Guru Injil Elizabeth Cendi dari GKY Balikpapan. Saya rasa kita semua sudah tidak asing lagi dengan Semu Elizabeth Cendi. Temanya adalah bisakah bersyukur di tengah pandemi. Waktu persekutuan kita adalah hari Jumat jam 2 siang. Ibu-ibu ingat ya, pukul 2 siang ibadah persekutuan online kita ya. Jadi harap ibu-ibu sekalian bisa juga hadir di dalam acara tukar mimbar ini tanggal 19 November. Mari ibu-ibu sekalian mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mendengarkan seruan dan doa kami, sehingga kondisi COVID di Indonesia sudah semakin melandai dan sudah banyak rakyat yang menerima vaksinasi. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah semakin hari ya Tuhan, kondisi Indonesia semakin kondusif. Biarlah Tuhan juga menolong kami boleh kembali lagi beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap ibu, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak, memberkati suami kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sehingga kami terus bertumbuh menjadi murid Yesus Kristus dan kami bisa menerapkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anggota Komisi Wanita dimanapun mereka berada. Walaupun kami secara fisik tidak bertemu dan kami tidak tahu dengan jelas kondisi daripada ibu-ibu sekalian. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa beserta dengan kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap ibu-ibu, berkati kehidupan kami, berkati akan usaha pekerjaan keluarga kami. Biar Tuhan yang mencurahkan berkat anugerah-Mu kepada kami sekalian. Bapa di dalam surga, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Berkat dicurahkan kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, persekutuan Komisi Wanita Online selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati kita sekalian.